Halo semuanya, jumpa lagi di channel Faki channel membahas informasi otomotif. Dan di belakang saya bersama ada su All New Xenia 1.3 X Manual 2023. Untuk harganya 225 jutaan rupiah untuk harga OTR Jakarta dan sekitarnya. Dan unitnya saat ini sudah ready di Astra Dasu Ciledug. Lalu apa saja untuk fitur yang menarik di mobil ini? Dan program apa yang menarik untuk mobil MPV 7 penumpang dari Dasu ini? Yuk kita mulai! Ini dia Dasu All New Xenia 1,3 X manual 2023. Harganya 225 jutaan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Unitnya sekarang sudah ready di Astra Dasu Ciledug. Informasi, program, promo, marketing. Bisa hubungi kontak nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini. Oke, bagian depannya. Bagian depannya terlihat di sini. Pertama dengan grill yang honeycomb warnanya hitam, grill honeycomb warna hitam dan dibalut ada finishing bagian atasnya black piano ya. Dan ini grillnya sipit ya dan dibagi menjadi dua bagian atas dan bagian bawah, bagian atas dan bagian bawah ya. Untuk grillnya untuk memaksimalkan pendinginan. Untuk lampu utama, headlampnya sudah full LED, baik lampu jauh, lampu dekat, dan lampu sennya juga sudah full LED ini. Dan bentuknya pipih, ya, cukup modern, Bagian bawah, khusus buat varian tipe X dan tipe M, belum ada lampu fog lamp -nya. Untuk lampu fog lamp, tersedia di varian tipe R1300 dan tipe R1500cc. Sudah ada fog lamp hostnya warna hitam. Bagian bumper senada dengan bodinya, warnanya ya, bumpernya. Dan ini terlihat kisi udara saluran pendingin di bagian bawah cukup besar ya untuk memaksimalkan pendinginannya. Dan pemisahnya di sini desainnya lebih tebal di sini pemisah di antara grill bagian atas dan grill bagian bawahnya. All New Xenia 1,3 X manual 2023. Buat yang varian 1500 ASA Advanced Safety Assist ada fitur di bagian atas kaca, bagian depan radar untuk safety sense-nya ya. Bagian samping mobil ini memiliki dimensi panjang 4,3 meter Lebar 1,7 meter dan tingginya 1,6 meter Ground clearance-nya atau tinggi dari tanah 195 mm Untuk ban dengan profil ukuran 185 per 65 R15 dengan velg alloy warna gunmetal ringnya ring 15 ya velg alloy. Untuk rem depan, cakram berventilasi lengkap dengan fitur rem ABS dan EBD. Suspensi depannya MacPherson strut dengan perkeong dan stabilizernya. Untuk bannya menggunakan GT Radial Campiro EcoTech. Ban belakang masih sama dengan ukuran profil 185 65 R15. Nah, velg alloy ring 15 warnanya metal gun untuk rem belakang tromol lengkap dengan fitur ABS dan EBD. Bannya menggunakan GT Radial Sampiro Ecotec. Suspensi belakang rigid axle dengan perkeong. Untuk spion di sini sudah elektrik tapi belum lipat otomatis. Khusus buat varian yang 1300 tipe X dan tipe M. Buat yang varian 1300 R tipe di atasnya sudah auto retractable, lipat otomatis ya. Buat yang varian yang 1500 sudah dibalut dengan lampu LED sen bagian spionnya Bagian samping sudah ada side visor talang air sampai baris kedua Pintu baris kedua ya warnanya hitam Dan pilar b-nya senada dengan warna bodinya Buat yang varian tipe X Buat yang tipe R ini pilar b-nya warnanya hitam Yang senada dengan kaca filmnya di bagian kaca pilar C-nya melandai ya di sini dan ada motif hmm. warna hitamnya di sini ya. Kaca film CPF1 bergaransi 3 tahun. Handle pintu modelnya tarik di sini. Ya, untuk akses buka tutup pintunya murah remote. Buat yang varian tipe 1500 cc sudah keyless entry. Handle pintu baris kedua. Bagian lampu belakangnya sudah LED. Ya, sudah full LED sampai lampu sen dan lampu mundurnya juga sudah LED ya. Di bagian sini sudah LED lampu sen dan lampu mundurnya. Ya, cuman beda motifnya, desainnya. Untuk yang varian tipe X, lampunya seperti ini menyalanya. Kalau yang tipe R di atasnya sudah full lampunya sampai ke samping sini membentuk melingkar ya. Bedanya desain lampunya. Dan yang 1500 paling tinggi Lampu di backdoor-nya sudah ikutan menyala. Ini menyala untuk yang varian 1500. Kalau yang 1300, ini lampu reflektor ini hanya dami. Backdoor garnish-nya di sini ya senada dengan warna bodinya. Kaca belakang belum ada defogger tapi sudah ada wiper belakang dan sudah auto. Spoiler belakang di sini belum ada lampu stop lamp-nya lampu stop lampnya hanya ada di varian yang tipe R nya bagian atas antena modelnya sakfin antena yang ini sakfin antena bagian kiri ada emblem dual VVTi dengan mesin dual VVTi bagian bumper di sini senada dengan warna bodinya bumpernya menyatu dan untuk keamanan sudah ada dua titik sensor parkir belakang ini ya kanan dan kiri stikernya sudah ada Proterra Protection di sini, anti karat, pelindung cat dan peredam suara bersertifikat garansi. Sudah ada lampu reflektornya di sini dan finishing warna hitamnya juga di sini, setiap kanan dan kiri bumper. Ini sisi kiri bumpernya. Knalpotnya muffler cutter dengan warna chrome di sini. Ban cadangan penyimpanan ada di bagian kolong ban cadangannya. Ini ban cadangannya, ban cadangan ukurannya dengan temporary ukuran standar ya masih menggunakan velg yang standarnya dan pacu mobil ini menggunakan mesin berkode 1NR VEDOHC dual VVTi berkapasitas 1300 cc 4 silinder segaris dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 97,9 PS per 6000 RPM dan torsi maksimumnya 12,4 kg per 4200 RPM dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian depan front wheel drive melalui transmisi manual 5 percepatan. Buat yang transmisi otomatisnya menggunakan transmisi dual CVT. Mesin ini cukup hemat bahan bakar dan sudah memenuhi syarat Euro 4. Untuk harga sendiri mobil ini dibanderol dengan harga 225 jutaan untuk harga OTR Jakarta dan sekitarnya. Tersedia juga untuk program pembelian secara cash dan kredit potongan harga untuk pembelian cash dan kredit juga. Untuk pembelian kredit dapatkan diskon khusus DP ya. Subsidi DP ya. DP mulai dari 10% dan angsuran mulai dari 3 jutaan rupiah. Ada juga untuk program karyawan karyawan swasta, karyawan BUMN, karyawan Astra Group, PNS, guru, jurnalis, tenaga medis, dokter, pengacara, dapatkan potongan harga untuk profesi tersebut. Program ini untuk Dasu Tangerang, Dasu Jakarta, promo Dasu Tangerang, Dasu Ciledug, Dasu Jakarta, Dasu Depok, Dasu Bogor, Dasu Bekasi, Dasu Serang. Door trim pintu pengemudi di sini dengan warnanya hitam, hard touch di sini. Tombol per window lengkap, ada empat buah dan sisi pengemudinya sudah auto tombol untuk pengaturan spion elektriknya lipat otomatisnya belum ada dan ini handle pintu sudah senada dengan door trimnya untuk cup holder satu buah cup holder ada dua buah di sini bagian bawah semua dan ada speaker satu ini tampilan di bagian interiornya pertama joknya dengan bahan fabric joknya dan modelnya semi bucket Pertama dengan joknya bahan fabric dan semi bucket di sini untuk headrestnya bisa diatur ketinggiannya. Untuk jok di sini ada pengaturan sliding dan reclining di sini ya. Dan pengaturan ketinggiannya belum ada. Pengaturan ketinggian hanya ada di varian yang 1500 cc. Konsol box, konsol tengah bisa dibuka di sini. Dan sudah ada power outlet 12 volt di bagian sini ya, bagian bawah. Bagian setirnya di sini dengan bahan fabric untuk keamanan sudah ada SRS airbag ya untuk pengemudi satu dan buat penumpang depan juga sudah ada di sini ya bagian depan dashboard untuk penumpang depan. Jadi totalnya airbagnya ada dua buah. Setirnya polos di sini karena ini varian tipe X. Buat tipe R-nya sudah ada pengaturan MID dan audio serta panggilan telepon ya sebelah kanan dan kiri di sini panggilan teleponnya. Ya buat transmisi otomatis sudah ada tombol power di bagian sisi kanannya. Ya setir ini sudah electric power steering dan sudah ada tilt steeringnya, pengaturan ketinggian di sini. Oke, di sini naik turun. Kunci kontaknya yang seperti ini, ya. Menggunakan kunci kontak berbeda di varian yang 1300, varian R sudah start up engine, keyless entry. Dan 1500 juga sudah keyless entry, start-up engine. Ya, buat varian tipe X dan tipe M masih menggunakan anak kunci. Uh, kuncinya sudah immobilizer, anti pencurian, jadi juga cukup safety juga, dan sudah integrated dengan alarmnya juga. Kita nyalakan untuk posisi meter cluster on. Ini posisi meter cluster on seperti ini, ya tampilannya cerah ya, walaupun masih menggunakan analog belum TFT digital. Sebelah kirinya sudah ada takometer, sebelah tengahnya sudah speedometer. Dan sisi kanan ya, sini ada layar MID, multi informasi display. Dan indikator pembukaan pintunya juga digital ya, di sini. Nah, terlihat di sini. Ya, logonya digital, kap mesin juga terbuka. Bisa juga kelihatan untuk indikatornya. Termasuk bagasi juga sudah kelihatan. Ini bagasinya kebuka, karena terlihat di sini terlihat bagasinya terbuka. Oke, okay, meter cluster digital ini ya untuk informasi odometer, bensin, jam, kilometer ya, trip meter, trip A, trip B, CFC, average, rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Dashboardnya sisi kanannya ada tempat penyimpanan yang pas posisinya depan AC. Jadi botol minuman juga ikut dingin. Ya, isi AC-nya heksagonal dan di bagian bawahnya ini tidak ada slot ya, hanya ada slot aja. Tombolnya nggak ada, buat varian yang 1500 dan tipe R, sudah ada tombol buat vehicle stability controlnya juga. Desain dashboardnya seperti ini, ya, yang cukup modern dan banyak tempat penyimpanan. Di bagian depan sini, depan penumpang depan sudah ada penyimpanan. Oke, dan di sini ada laci, dan support juga ada USB-nya juga di sini. Ada USB, oke airbagnya depan sudah ada dan ada sini cup holder yang bisa dibuka ya posisinya pas depan kisi AC nya juga head unitnya di sini sudah layar 7 in yang sudah support menu-menunya sudah Android uh, sudah ada radio Android Auto Apple CarPlay ya kamera mundur belum ada kamera mundurnya ada di varian tipe R ya Bluetooth juga sudah ada. Isi AC-nya heksagonal di sini. Dan lanjut bagian bawah untuk AC-nya sudah digital. Ini digital ya. Untuk blower-nya. Ini untuk suhunya, pengaturan suhu. Tombol AC, tombol max cool-nya, tombol air sirkulatornya. Dan di sini ada tombol buat mematikan AC. Seperti ini ya. Ini kosong karena ini varian tipe X buat tipe R-nya sudah ada engine start-top-nya di sini. Ya, tempat menaruh itol di sini dan ada port USB 2,1 ampere ini ya. Ini 2,1 ampere. Ada tempat penyimpanan handphone di sini juga. Oke, tuas transmisi manual karena ini varian manual ya. Ini kalau metiknya sudah CVT dan desainnya di sini tinggi untuk meter konsol tengahnya di sini ya. Ada tempat penyimpanan kecil di sini juga dan ini ada handle rem parkir ya, tuas rem tangannya di sini mechanical. Nah, sini di belakang di sisi kan kiri ya, kiri tuas hand nya sudah ada power outlet 12 volt di sini. Sumber listrik ya untuk charging gadget teman-teman. Ya ini konsol tengahnya, konsol boxnya bisa dibuka di sini dan cukup lebar dan nyaman untuk menahan sebagai armrestnya juga di sini ya jok penumpang depan di sini bukan fabric seat beltnya titik dan fix tidak tidak bisa diatur di sini tinggiannya oke okay. buat pengemudinya belum ada di sini ya sun visor sudah ada di sini sisi penumpang depan belum ada vanity mirror dan sisi pengemudi juga belum ada vanity mirrornya juga sama oke okay. 9 sembilan tengah anti silau di sini dynamic view-nya manual untuk lampu kabin halogen warna kuning di sini. Karpetnya sudah ada emblem Xenia-nya di sini dan di bagian bawah sudah ada apar, alat pemadam api ringan ya di sini. Sudah juga sudah jadi standar safety-nya. Dasu All New Xenia 1,3 X manual 2023. Harga cash 225 juta. Untuk program pembelian cash dan kredit dapatkan potongan harga khusus. Buat pembelian kredit, bisa dapat menggunakan skema DP minim 10%. Atau kalian juga bisa pilih dengan angsuran yang ringan mulai dari 3 jutaan angsurannya. Tersedia juga paket program untuk profesi karyawan swasta, karyawan BUMN, karyawan Astra Group, guru, PNS, jurnalis, pengacara, tenaga medis, dokter, dapatkan potongan harga khusus dan spesial kredit. dapatkan cashback imani e atau voucher belanja sebesar 1 juta rupiah untuk pembelian kredit. Tersedia juga program trade-in tukar tambah mobil lama teman-teman dengan harga yang dengan harga yang terbaik. Program untuk promo Dasu Tangerang, Dasu Jakarta, Dasu Ciledug, Dasu Depok, Dasu Bogor, Dasu Bekasi, Dasu Serang kami juga melayani untuk seluruh wilayah nasional. Ini door team, itu baris kedua di sini. Bahannya masih sama, hardtas juga dengan warna hitamnya. Dan sini tombol pro window 1, cup holder ada dua bagian atas dan di bagian bawahnya juga. Handle pintu senada dengan door teamnya dan ada speaker ya. Speakernya sampai baris kedua aja. Jadi totalnya speakernya ada empat. Ini tampilan dari baris kedua ya konfigurasinya baris kedua 40 per 60 sisi kiri 40 sisi kanan 60 ya headrestnya bisa diatur juga ketinggiannya di sini seatbednya totalnya ada tiga untuk kanan dan kiri 3 titik ya ada dua buah dan untuk penumpang tengahnya di sini dua titik ya seatbeltnya modelnya yang seperti ini 2 titik ya ya dan jok ini juga sudah dilengkapi dengan fitur one touch tumble sekali tuas di sini bisa melipat secara sempurna ya dari sini melipat secara sempurna nah seperti ini jadi akses ke baris ketiga cukup mudah juga dan praktis ini ini tampilan dari baris ketiga headrestnya terpisah juga bisa diatur ketinggiannya konfigurasinya 50 per 50 sisi kanan sisi kirinya 50 ya bisa dilipat dan untuk seatbeltnya 3 titik juga ada dua buah artinya sudah cukup support nyaman untuk penumpang dewasa Sisi kanan kirinya sudah ada cup holder Ya, buat varian yang tipe R nya sudah ada di sini Power outlet 12 volt di sini Ya, power outlet 12 volt di sini Untuk varian tipe R Oke, okay, sekarang saya di baris kedua ya Posisi duduk saya saya tinggal 175 cm dan tidak mentok. Terlihat ini ya, ini posisi headroom saya. Sementara yang buat legroomnya yang ini. Sekarang posisi legroom saya, saya tinggal 175 cm, tidak mentok ya. Masih ada space di sini. Ini posisi jok saya mengemudi di sini. Belakang jok pengemudi belum ada seatback pocketnya. Sama juga di belakang jok penumpang depan belum ada seatback pocketnya. Di belakang konsol tengahnya, di sini terlihat tampilannya polos juga, ada tempat penyimpanannya, tapi kecil di sini. Ini sisi door trim baris keduanya ya. Ini ada ya di bagian atasnya sudah ada hand grip, grip assistnya yang soft opening ini ya. Hand gripnya soft opening di sini sisi kiri penumpang kiri. Ini sisi penumpang sebelah kanan. Dan ini yang menarik untuk AC-nya, Dasu Olnesenia AC-nya sudah flat dengan atap ya. Jadi ini menambah ruang headroom ya, ruang kepala jadi lebih lega. Ya, ini untuk AC-nya double blower, sudah double blower juga di sini. Ya, ini bukan air ventilator sama seperti di Daihatsu Sigra ya, tapi ini sudah memang double blower AC-nya. Tombolnya di sini ada tiga kecepatan ya, 3 speed fan ya, putaran sini dan lampu kabinnya halogen. Ini lampu kabin. Sekian pembahasan singkat dari Dasu All New Xenia 1.3 X Manual 2023. Semoga bermanfaat buat kalian teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, bisa kontak nomor yang ada di bawah deskripsi atau menghubungi website kami di astradehatsu.com buat teman-teman yang menyukai video ini, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share agar selalu dapatkan update informasi otomotif terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video selanjutnya salam otomotif